Penyanyi dangdut Lara Silvi memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan seputar kegiatan pesta ulang tahun dirinya yang digelar syarat pelanggaran protokol kesehatan. Selain Lara Silvi, polisi dalam waktu dekat juga akan memanggil pengelola kafe dan event organizer acara tersebut untuk dimintai keterangan. Pesta ulang tahun Lara Silvi sempat viral setelah diunggah di media sosial. Video berdurasi 14 detik itu menjadi perhatian karena banyak orang dalam pesta ulang tahun itu tidak mengenakan masker dan menjaga jarak. Unggahan video berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga Sidoarjo yang melaksanakan kegiatan merayakan ulang tahun salah satu yang konon katanya artis di Kabupaten Sidoarjo. Siapapun apapun alasannya, ya itu adalah sudah melanggar. Dan tentunya kewajiban kita untuk Satgas untuk memanggil yang bersangkutan, termasuk mungkin kalau ada IO-nya juga kita panggil, termasuk ke pengelola.